Halo para penggemar olahraga bola voli. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Proliga 2024 hari ini putaran kedua pekan kelima, beserta update klasemen dan daftar top skor Proliga tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil lengkap pertandingan Proliga putaran kedua pekan kelima hari ketiga, Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putra, Jakarta Bhayangkara Presisi berhasil menang 3-2 atas Jakarta STN Bin. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Jakarta Pertamina Enduro kalah 0-3 dari Jakarta BIN. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Jakarta Pertamina Vertamak berhasil menang 3-0 atas Jakarta Garuda Jaya. Berikut jadwal selanjutnya pertandingan Proliga hari ini putaran kedua pekan kelima, Minggu tanggal 9 Juni 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putra, Kudus Sukun Badak versus Jakarta Lavania Lobeng mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia versus Bandung Bank BJB Tanda Mata mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Palembang Sumsel Bubble versus Jakarta STN Bin mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Berikut update klasemen terbaru Proliga tahun 2024. Dari klasemen di sektor putra, di peringkat pertama Palembang Sumsel Bubble dengan koleksi 18 poin, Jakarta STN Bin di peringkat kedua dengan koleksi 20 poin, Lavani Alobeng di peringkat ketiga dengan koleksi 19 poin, Bhayangkara Presisi di peringkat keempat dengan koleksi 14 poin. Dari klasemen di sektor putri, di peringkat pertama Popsipo Polwan dengan koleksi 24 poin, Jakarta BIN di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin, Pertamina Enduro di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin, Bandung Bank BJB di peringkat keempat dengan koleksi 12 poin. Berikut ini daftar top skor sementara voli Proliga tahun 2024. Dari daftar top skor di sektor putra, di peringkat pertama Nomori Keita dari Bhayangkara Presisi dengan koleksi 162 poin, di peringkat kedua Armin Afsin dari Palembang Sumsel Bubble dengan koleksi 138 poin, di peringkat ketiga Muhammad El Hadadi dari Palembang Sumsel Bubble dengan koleksi 136 poin. Dari daftar top skor di sektor putri, di peringkat pertama Irina Voronkova dari Popsipo Polwan dengan koleksi 208 poin, di peringkat kedua Madison Kingdon dari Popsipo Polwan dengan koleksi 185 poin, di peringkat ketiga Polina Semanova dari Jakarta Pertamina Enduro dengan koleksi 178 poin. Berikut ini jadwal pertandingan Proliga putaran kedua pekan ke-6, Kamis tanggal 13 Juni 2024.
di pertandingan pertama dari sektor putri Jakarta BIN versus Bandung Bank BJB Tanda Mata mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia versus Jakarta Pertamina Enduro mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Jakarta Bayangkara Presisi versus Jakarta Lavani Alobank mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV.